Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan untuk teman-teman saya dan saudara-saudara saya di mana kalian berada pada sore hari ini. Saya mau bikin makanan ringan yang enggak pernah saya makan dan saya tahu pada 2 minggu yang lalu. Nah, kalian ingin tahu makanan apa itu? Pasti kalian sudah tahu, ayo apa? Nah, betul, yaitu makanan ringan, yaitu namanya cireng. Nah, pada sore hari ini saya mau bikin cireng, yaitu resep dari teman saya. Sore hari ini saya mau bikin, saya coba memasaknya dan membikinnya. Oke teman-teman, kalian kepingin tahu keseruan saya untuk membuat cireng dan juga memasak untuk anak saya dan juga untuk suami saya. Itu makanan suami saya dan untuk anak saya itu simple. Saya tinggal beli jadi, cuma saya tinggal untuk oven, dan yang satunya cuma saya goreng di minyak yang ya nggak begitu panas lah, pokoknya saya makanan ini kesukaan anak saya dan kesukaan suami saya, tapi saya nggak bikin, cuma saya untuk memasak. Kalau hari ini sore ini saya mau bikin makanan ringan, yaitu namanya cireng. Nah, kalian kepingin tahu, ikutin terus video saya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, thank you. Hari ini aku belajar membuat cireng. Ini pertama ini bawang putih udah aku haluskan. Terus ini tepung tapioka, lalu kita kasih air. Kita kasih air, kita aduk sampai merata. Nah, kita aduk lalu kita nyalakan api. Lalu kita aduk sampai mengental ya. Teman-teman, ini aku belajar buat cireng, resep dari temanku. Jadi kita aduk terus. Nah, sampai mendidih kita aduk. Belajar teman-teman, belajar memasak. Selama di London saya itu tidak bisa memasak. Saya bisa memasak itu dari teman saya yang dari Palembang, Tete Kiki itu. Dia selalu memberi resep. Terus saya belajar. Lalu saya bisa memasak. Sekarang ini saya ingin memasak, membuat cireng, dan resep ini dari temanku. Kita aduk terus sampai mengental. Kita aduk terus teman-teman, aduk terus. Daripada di rumah bosen lockdown begitu lama, lebih baik membesarkan perut, membesarkan badan, masak. Nah, itu lihat teman-teman. Nah, udah mengental kan itu. Nah, udah mengental.
kecilkan apinya. Hai teman-teman, terima kasih kalian sudah menonton kegiatan saya pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya telah membuat makanan ringan yang bernama cireng, dan juga saya memasak chicken nugget dan juga pizza. Kami ucapkan terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan saya, dan juga saya mengucapkan terima kasih buat kalian semuanya, untuk saudara-saudara saya, teman saya, sahabat saya yang telah like, comment, subscribe di YouTube saya. Saya sangat berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan dan diberi rezeki yang banyak, dan juga dilindungi oleh Tuhan dan diberi kesehatan dan panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya mohon kalian tidak bosan untuk menonton video saya. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di YouTube, di video saya selanjutnya. Oke, bye.